Tunggu. Aku akan memberikan kamu pilihan. Asalkan kamu memenuhi semua kebutuhan yang aku inginkan. Aku dengar dekat-dekat sini ada asrama Katolik ya. Aku mau menyekolahkan Laura dan Julia di sana. Ide yang bagus. Kira-kira kamu mau nggak ya menyekolahkan anak-anakku? Baik. Jika itu yang kamu mau, aku akan penuhi semua keinginan kamu. Selamat datang anak-anakku. Pastor sangat senang sekali kalian berada di sini. Separuh jiwaku telah jadi satu. Ternyata selama ini dugaan aku benar. Mama telah berbuat dosa. Tuhan tolong jangan masukkan Mama dalam api abadi. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus besertamu. Sebaiknya kamu jangan melakukan ini, karena ini sangat berat. Bahkan nyawamu pun bisa jadi taruhannya, anak.